seorang komentator yang sangat legendaris, guru dari seorang resi penguasa Goa Lara, Mamang Kuraya. Bagaimana menurut pendapat Mamang? Di sini kita bisa melihat bahwa Maroko tidak menjadi juara. Baiklah Mamang, ulasan yang sangat menarik. Segenap kru yang bertugas, selamat menyaksikan. Inilah statistik di babak pertama. Bagaimana peluang penting dalam pertandingan yang krusial ini? Lihat skor Maroko mencetak gol lagi. Moments later. Wah, itu benar-benar kembali. Sekiranya mencetak gol lagi. Jadi tanpa pengawalan, tanpa ada yang menjaga secara ketat. Magnificent. 5-3. Akhirnya Maroko berhasil menjadi juara Piala Dunia Maya 2022. Komentarnya Bu, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itulah kesalahan dengan yang sangat. Dengan demikian berakhir sudah pagelaran Piala Dunia Maya Qatar 2022. Roko, kami kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa lagi di Piala Dunia 2026 Amerika Serikat. Salam olahraga. Sometimes, and bad mistakes.